Selamat siang pemirsa Banjar Mesin Pos Group. Saat ini saya berada di salah satu apotek di Kota Pelihari, apotek Ana Farma di dekat Bundaran Simpang Ansao. Saat ini pemirsa, seperti di sejumlah daerah lain, permintaan terhadap obat-obatan tertentu juga mengalami kenaikan, terutama seperti vitamin-vitamin seperti Imbos, kemudian juga paracetamol juga permintaan juga cukup terjadi peningkatan dibanding kondisi-kondisi sebelumnya. Ini erat kaitannya dengan kasus COVID yang mulai kembali terjadi, termasuk di tanah laut yang juga sejak sekitar pertengahan Januari 2022 yang lalu juga mengalami penambahan dari hari ke hari. Bahkan saat ini jumlah orang terkonfirmasi positif yang menjalani perawatan telah mencapai 100 lebih. Nah, ini salah satu petugas yang ada di apotek juga terus melayani masyarakat. Mbak, bisa tanya sebentar lagi, Mbak, ya? Kalau permintaan vitamin memang agak naik, Mbak, ya? Iya, dalam sebulan ini emang naik, Mbak. Kalau vitamin memang banyak, ada mulai tambah, ya? Iya, mulai meningkat nih permintaan. Kayak Imbus nih, ya? Iya, Imbus, vitamin C. Apalagi, Mbak, yang agak banyak, ya? Ini obat sakit tenggorokan. Apa itu? Paracetamol itu, ya? FG Troches yang dihisap tuh, yang kayak permen itu, banyak yang cari tapi kosong. Berarti dua jenis itu, ya, apa, vitamin sama ya, vitamin, obat demam, sakit tenggorokan. Dalam minggu-minggu ini udah meningkat. Iya. Demikian pemirsa penuturan dari penjaga apotek di kawasan Bundaran Angso ini, terjadi peningkatan permintaan untuk jenis vitamin terutama dan juga paracetamol. Karena kondisi saat ini kasus COVID mulai terjadi lagi kembali, termasuk di tanah laut juga mulai bertambah dari hari ke hari, sehingga masyarakat juga secara sadar ingin meningkatkan imunitas tubuh diantaranya dengan membeli vitamin. Pemirsa Banjar Mesin Pos Group, pemerintah Kabupaten Laut kembali mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan karena kasus COVID sekarang kembali terjadi, dan di tanah laut juga dari hari ke hari hingga saat ini masih terus mengalami penambahan jumlah, dan bahkan juga ada belasan yang dirawat di Rumah Sakit Haji Boyasin Melihari, dan dua di antaranya harus dirawat di ruang ICU karena bergejala berat dan sesak napas.